Memperser file XML yang beralamat di data.jmkg.go.id. Jadi cuaca Indo 1 XML. Ini adalah format XML terdiri dari tanggal dan isi. Tanggal dan isi adalah struktur dari cuaca XML. Ini cuacanya. Kemudian hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya nanti seperti ini. Kemudian saya buka Notepad, kita tutup semua. Kita tutup, kita buka. List cuaca dan kita lebarkan. Ini adalah data bata bmkg.co.id cuaca Indo 1. Ini datanya as URL fill get content URL false XML simple XML. Kita menggunakan simple XML di PHP 5. Simple XML low string as URL for XML isi raw, kemudian XML isi raw berarti XML itu adalah cuaca, isi adalah isi, di dalam isi ada yang namanya raw ini adalah sebuah list, berarti isi raw itu list, berarti row sama dengan kita buat variabel baru, row sama dengan XML isi row. Ini adalah lariknya, arraynya, karena row berisi sebuah array atau larik atau sebuah list. Kemudian di definisinya, kalau kita mau ngambil kota atau kota, row kota, kita ambil data cuaca, row cuaca, ya, sebagai berikut. Kalau seandainya kita tambahkan suhu min, kita tulis di sini PHP echo suhu min, row-nya diisi dengan suhu min. Kalau request suhu max, berarti kita row-nya ditulis, row-nya ditulis suhu max. Kalau kelembapan min, kita tulis row-nya kelembapan min. Kalau kelembapan max, kita tulis dengan kelembapan max. Inilah data cuaca dari BMKG. Kemudian saya jalankan file PHP saya. Berupa ini list cuaca PHP di sini. Ya. Ini ada list cuaca dari data ini. Ya, ini dia filenya. Datanya sudah saya siapkan. Sudah.